Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengoperasian penggunaan alat deteksi radiasi. Instruksi penggunaan yang pertama, penentuan ME resolving dengan menyetel tegangan pada daerah plat, melakukan cacahan latar belakang tanpa sumber 5 kali. Cacah sumber 22 pangkat 6 RA dan 23 pangkat 9 PU bersama-sama 9 kali dan menghitung resolving MA-nya, ME-nya sesuai dengan rumus. Kemudian yang kedua, penyelidikan pengaruh sudut ruang dengan mencacah latar belakang 5 kali. Mencacah sumber 60 CO untuk beberapa jarak yang berbeda masing-masing sebanyak 5 kali dan membuat grafik hubungan jarak sumber terhadap jumlah cacahan. Yang ketiga, hitung pengaruh sudut ruang dengan rumus. Dan yang keempat, membuat analisis percobaan. Instruksi pengembalian. Matikan alat dengan mengontak ke posisi off. Kemudian, cabut kabel listrik alat dari listrik sumber PLN. Kemudian, yang ketiga, alat siap dikembalikan. Terima kasih.